yang lain yang mah. Ambil dari mana? Ini? Di luar 20. Ini dari. Berapa lama di pihak? Baru berapa hari ini? Biasa cuma 30. Ah. Tapi baru 2 hari. Tapi di stok sampai hari Natal cukup. Tergantung dari pasukan, kalau banyak kurang naik tahu. Kalau banyak ya. Bapak ambil dari mana? Berontak. Di sini ya. Orang dari Polda yang dari Bulog, oh, iya. Cek DP. Oh, iya. 8.000, biasanya itu 5.000. Ini 8.000. Itu berapa hari dia? Dari baru 3 hari. Tiga hari ya? Karena cepat dia naik, Pak. Pasukan kurang, Pak. Kurang toko DP. Dari mana ambil? Lamongan. Lamongan ya? Oh, cuma produk lokal dia, lah. Impor dari. Kalau Rica dari mana, Pak? Cuma Rica dari Gorontalo. Berapa sekarang 1 kilo, Pak? Apa? 1 kilo kena berapa? 1 kilo kena berapa? Rica 50 anum. Yang minggu lalu? Yang minggu lalu 43 anum. Ini sungai. Karena kepa dia naik ini, Pak? Iya. Karena kepa dia naik, Rica? Kepa naik ke pasukan kurang, Pak. Kurang-kurang itu. Bawa pindah masa, Bapak? Bapak Koya. Oh, 25 ya? 2.500. Pasukan ya? Kurang. Tapi stop sampai Natal ini cukup ada. Cukup, cukup. Cukup ini. Iya, iya. Oke. Naik berapa deh? Naik 2.000. Siapa namanya dia? Stok kurang atau? Entah juga. Iya. Lihat, meja satu terus yang kedua. Iya, sebelah kanan jalan. Sebelah kiri? Sebelah kiri. Tapi stok sampai Natal bagaimana? Ya. Stok daging ayam. Oh, saya cuma bawa pur. Oh, cuma bawa penjual langsung. Iya. Naik berapa hari? Maju. Ibu ambil dari mana Rica ini? Dari Utang Posyana. Oh iya Pak, siapa ini? Napu. Siapa kurang stok sampai dia naik atau gimana? Kurang stok musim hujan. Dalam ada yang 50 anum tadi. Oh mungkin ibu yang ambil langsung dari luar ya? Langsung Pak. Iya. Buat apa yang tadi sana cukup Pak Rica? Ina, bos Kayano. Bukan ada lagi yang di belakang sana? Maksudnya cuma kan? Turun kan? Kebetulan 40. Mau Natal mana turun dia? Turun dari kejaman dari akhir yang di muka sana itu ya? Kami dari Satgas Pangan Daerah Sulawesi Utara, sama-sama dengan dari Bulog. Perintah mungkin masih perjalanan juga. Jadi tugas kami adalah untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Memang beberapa hari menjelang Natal ada sebagian bahan pokok yang mengalami kenaikan, ada pula yang turun. Hal ini disebabkan karena seperti contoh cabai rawit, dia mengalami peningkatan karena jumlah pasokan dari luar sini yang kurang sehingga mengalami kenaikan sedikit. Begitu juga bawang merah. Bawang merah tadi seperti yang kita dengar bersama dari pedagang mengalami penurunan dari 40.000 turun 30.000 karena jumlah pasokan yang masuk cukup banyak. Namun secara umum untuk stok pangan yang ada di Sulawesi Utara, kita ambil sampel di pasar ini, masih cukup untuk membiayai atau masih cukup sampai berapa bulan ke depan. Jadi masih stok pangan di Sulawesi masih cukup lah.
Kalau untuk masalah beras nanti dari bulog yang akan menjelaskan. Pak, dari ronda ini yang dilakukan ini seperti apa? Apakah ada sesuatu yang ditemukan bahwa adakah yang menaikkan harga atau menurunkan harga, dan kalau ditemukan ini sanksinya apa, Pak? Jadi kami dari Satgas Pangan ada tugas kita pemantauan, ada tugas penindakan. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi berkaitan dengan pangan untuk di Sulawesi Utara sampai saat ini belum ada. Artinya misalnya dia menimbun bahan pokok sehingga harga melonjak, sampai saat ini belum ada. Yang ada kenaikan, tapi kenaikan pun tidak signifikan, artinya masih wajar lah, naik 2.000, 3.000 dan sebagainya. Ya, dari bekerjasama dengan Dinas Pangan, dengan Disperindak, bahwa stok beras di kami pun cukup sampai dengan 7-8 bulan ke depan. Dan gula pun kami sudah siap, 800 ton yang sudah siap datang. Juga gula, terigu juga sudah siap semua, Pak. Minyak goreng juga sudah siap. Dan kami siap bekerjasama dengan dari Polda untuk penyediaan stok pangan menjelang Natal tahun baru ini.